Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas gambar 3 dimensi, gambarnya seperti ini. Kita akan buat langsung di AutoCAD. Kita langsung aja pilih di sini ada new. Kita pilih new. Sebelum kita gunakan, kita lihat gambarnya. Di sini kita akan buat dulu ke totalan seluruh panjangnya dan ketinggiannya ya guys. Di sini kan panjangnya kita akan gunakan kalkulator biar enak, soalnya di sini ada tambah-tambahan biar akurat atau biar enak saya ngejelasinnya. Coba kita lihat. Nah, di sini kan ada 27. 27 tambah 27. 27 tambah yang ini ya guys ya, 27 tambah 55, kita totalin dulu semuanya, sama dengan tambah lagi 55 lagi. Nah, di sini total panjangnya itu sekitar 137 ya guys, tinggal kita gunakan len 137, enter. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita ke atasnya. Ke atasnya berapa di sini? Nah, di sini ya ke atasnya sekitar ada nih ya guys, totalnya keseluruhan atasnya sekitar 46, tinggal tulis saja 46 46, enter. Nah, ini dibiarin dulu, tinggal kita ke sebelahnya, soalnya kan beda ketinggiannya sama yang ini, sama sebelahnya. Ketinggian sampingnya berapa di sini? Nah, kita akan lihat ketinggiannya. Di sini ada 100 ya guys, ketinggiannya yang sebelahnya 100. Kita akan gunakan ini kan 100 di panjangnya, diameter 100. Oke, tinggal ini ya, ketinggiannya 100, tinggal kita bikin dulu 100. 100, enter. Nah, kalau udah seperti ini kita hilangin dulu. Ini udah seperti ini dulu, tinggal di sini. Nah, di sini kita akan lihat dari jarak 40, ini diameter 40 dan diameter 28. Kita akan bikin dulu lingkaran ini yang paling besar dulu buat patokan lebar ini. Soalnya di sini kan tidak ada ukuran, sampai sini tidak ada ukuran. 55 itu dia patokan buat tengah-tengah lingkaran ini ya guys. Ini kan ada 55, coba kita lihat baik-baik. Di sini ukuran dari sini 55, terus dari titik sini kita lihat naik ke atas titik garis bantunya pas mulai dari titik tengah garis garis lingkaran. Jadi kita akan bikin dulu lingkaran diameter 40. Nah, kita 40 kita kalau di AutoCAD kita harus bagi dua ya, 40 jadi 20, enter. Seperti ini kita pisahin dulu. Kalau udah dipisahin tinggal kita lihat di sini tadi itu jarak berapa, 55, tinggal kita gunakan line lagi di sini, klik di sini, kasih tadi itu berapa, 55, enter, 55, enter. Baru naik ke atas, pasin ke seperti ini. Coba kita lihat dulu tadi itu berapa sih diameter 40 ya guys ya. Kok nggak masuk ya dia, coba kita pindahin dulu. Diameter 40. Coba kita gunakan ukuran. Diameter 40 dia benar. Diameter 40. Lalu kita cari dulu, dia kayaknya lebih di sini, lebih kayak guys ya. Sini kan 55, dia pas naik ke atas dia titik di tengah, kayaknya di sini ada sambungan dikit lah ibaratnya guys ya. Terus di sini jaraknya itu 100 100, itu dia di titik mulai titik ini ya guys ya. 100 itu dia mulainya dari titik tengah apa lingkaran ini, bukan dari sudut ini ya guys ya, luar bukan. Terus dari buat di sininya kita lingkaran ininya kan ada separoh di sini ya, separoh ya. Di sini jaraknya itu dia nanti akan ngikutin kayaknya sama nih ukurannya sama ini. Ini sampingnya itu dia jaraknya itu ketinggiannya itu dia ngikutin ke garis R 23 ya guys, R23. Biar takutnya salah paham ya saya, takutnya tidak pahami. Oke, coba kita di sini kita akan mulai dulu dari klik di sini, kita gunakan line dulu. Pastiin tengah-tengah seperti ini. Masukin ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini diameter 40. Terus kita lanjut lagi, kalau udah seperti ini kita lanjut lagi. Ini kan kita ngambil dulu, bikin dulu yang bagian tahap ininya nih. Kalau R23 itu dia kalau di radiusin kan R23 tetap aja tulisnya 23 ya guys ya. Di sini 23. Coba kalau 23 berapa sih nih? 23.
Di sini kan beda ya posisinya guys ya, radius 2, 3. Kita bikin dulu yang bagian ininya. 2, 3, coba 2, 3. Bentar. Bikinnya di sini ya guys ya, jauh dia. Kayaknya ada patokan 2, 3, ini jaraknya kan jarak. Di sini kan jarak kesininya ini kan R23. Kita seperti ini dulu biar enggak terlalu pusing. Kita di sini kita bikin lingkaran dulu, tadi itu berapa? R23 itu saja 223 enter. Nah, di sini. Kita pastiin dulu di sini. Panjangnya itu berapa dia? Panjangnya itu segini ya. Tetap ya 46 ya guys ya. Panjangnya kok 46 dia ya. Kalau dibagi 2 separo. Saya lupa lagi kalau apa rumus lingkaran buat separonya gitu ya guys. Tadi kan saya bikinnya tadi itu panjangnya sekitar di sini sesuaiin R23, tapi di sini separohnya itu panjang itu sekitar 46. Coba kita gunakan kalkulator dulu, kita sama-sama belajar ya guys. 23 tambah 23 lagi sama dengan 46. Oh, jadi ditambah lagi ya guys ya, kalau radius kalau dipanjangin dia ya. Kalau dipanjang sampai sini dia, kalau radius itu sih 23 tambah 23 lagi ditambahin ya, buat panjang bukan tulis 23 tapi 23 tambah 23 ya 46. Seperti itu ya. Coba kita gunakan di sini. Yang ini kita hapus dulu nih. Nah, terus kita gunakan lagi di sini 46. Oke. Kalau udah seperti ini tinggal kita delete aja yang ini. Nah, di sini kita patokan kayaknya seperti ini dia bikinnya nih. Nah, dia bikinnya kayak gini nih dia. Ya, bikinnya kayak gini dia. Saya nggak kelihatan soalnya di sini kan di 3 dimensi seperti ini ya kelihatannya sampingnya. Jadi kita akan buat lagi, lanjut lagi. Kalau udah seperti ini tinggal kita akan ininya trim aja dulu semuanya. Nah, seperti ini. Ini trim, terus yang ini kita delete aja. Ini kita pisahin dulu. Kita pisahin dulu. Ini pindahin dulu ke sini, terus kita buat dulu yang bagian 23-nya kita tadi itu berapa, benar kan kita gunakan radius, coba ukuran radius 23, benar radius 23. Coba kita lanjut lagi. Terus kalau 223 dia ada garis di sininya panjang sekitar ada 10 mm ya guys. 10 mm. Jadi kita bikin line dulu dari tepas tengah-tengah ini taruh ke atas kasih 10, tadi kan 10, dari 10 enter. Pisahin ke sini, taking ke atas dulu biar pas. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita trim. Yang bagian ininya juga trim, ininya juga trim. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal udah selesai ininya nih. Tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikut yang ininya. Di sini ada R paling besar kita berapa ini? Sini 27. Kita gunakan lingkaran lagi. Kalau radius itu tulis saja langsung 27. Enter. Terus kita lanjut lagi. Kalau udah seperti ini, tinggal kita lihat lagi gambarnya. Di sini dari mulai titik tengah-tengah ini kan ada garis bantu nih ya. Terus sampai jarak sini sekitar 30. Kita bikin di sini gunakan line 30. Enter. Terus ke samping lagi, pisahin seperti ini. Naikin ke atas lagi. Kalau udah seperti ini, ininya tinggal kita akan trim. Nah, kalau udah seperti ini kan enak, tinggal kita bikin dulu yang diameter 24 nya kita kalau diameter kita bagi 2 ya, 24 dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya guys. Jadi kita gunakan di sini lingkaran untuk diameternya 12, enter. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi, atau kita buat dulu yang bagian ini, sorry bagian ininya belum nih, yang jaraknya. Di sini ada 55 juga tuh, 55 jaraknya ukurannya ya guys ya, untuk 55. Nah, cara yang gimana nih, tadi kan bikin tadi yang 55 itu tinggal taking ke atas, atau kita gunakan di sini copy buat garis bantu dulu. Di sini jaraknya berapa dari bawah itu? Sekitar 15,5 ya guys ya, dari titik sini sampai sini. Tinggal kita copy dari bawah ke atas, tulis saja langsung 15.5 enter. Nah, terus tinggal yang bagian tadi 55-nya patok di mana, di sini, masukin sini. Terus yang satunya lagi berapa di sini?
27, tinggal kita bikin di sini lingkaran apa garis plan 27, tekin ke atas. Nah, tinggal kita di sini kita gunakan lingkaran. Lingkaran diameter berapa? 12. Kita 12 dibagi 2 jadi 6. Dan lebih cepetan 6. 6. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita delete aja yang ini. Ini kan cuma garis bantu doang. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Takutnya di sini ada menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah. Harus di region dulu ya guys ya, biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Oke, kita langsung aja di view-nya diubah ke SW isometric. Tinggal kita lihat di sini ketebalan ini masing-masingnya berapa. Kita ketebalan ini dulu, garis utama dulu sekitar 15. Semua ngikut 15 ketebalannya, kecuali yang panjang ini beda. Jadi akan bikin dulu di sini kita closein dulu. Terus di sini kasih 15 enter. Di sini kita kasih 15 enter. Di sini kasih 15 enter. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan gunakan namanya 3D rotation, atau kita gunakan di sini untuk mengubah objek sesuai yang kita inginkan. Kita klik ke sini objeknya, klik kanan. Terus kita gunakan warna merah biar ke atas. Nah, seperti ini hasilnya ya. Di sini semua sama seperti ini, kecuali ini. Ini kan beda. Ini tinggal kita puterin aja. Nah, seperti ini. Kita puterin yang warna ungu. Puterin city. Sorry. Nggak kelihatan. Kita ulangi lagi. Di kanan. Yang warna ungu harus pas ya, guys. Biar tidak nanti pas dipasanginnya nggak miring. Nah, kalau pas itu gimana? Kalau lurus itu, kelihatan lurus itu. Kalau lurus itu dia ada garis bantunya titik-titik itu. Ya, ini itu udah lurus isometric ibaratnya ya. Tinggal kita pasangin kalau udah seperti ini. Nah, cara masang ini gimana? Sebelum kita pasangin, kita lihat dulu gambarnya. Tadi itu kan dari 30 itu jaraknya sampai sini ya guys ya, jaraknya. Jadi kita akan pindahin dari jarak ini sampai klik di sini. Nih, yang tengah, yang atas aja biar enak, yang atas pindahin pas objek sini. Kalau nggak kalau pusing liatin, kita ubah dulu 2D-nya, ubah menjadi sweet sini. Nah, seperti ini biar kelihatan ya hasilnya. Terus di, oh ini salah ya guys ya muterinnya. Salah ini. Ini kita akan pindahin dulu deh biar nggak terlalu ribet. Ada garis apa, ada dua dimensinya, kita pindahin yang jauh. Nah, terus ininya kita hapus dulu yang garisnya. Di sini tinggal kita puterin dulu, puterinnya kemana dia? Dia arahnya oh kayak gitu. Ini kurang ke atas ya guys, kita gunakan lagi 3D di kanan, terus kita gunakan yang warna merah. Warna merah dulu, terus kita putar warna ungu. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita akan lihat. Dari itu kan dari bawah, dia kan dari bawah ya guys ya, dari bawah. Dari itu kan kita ngitungnya itu dari 55, apa dari sampai sini, enggak keseluruhan sampai sini ya guys. Jadi kita ngitungnya taruh ya guys ya. Di sini kan 27, 55. Apa 55 lagi, tapi patokannya pas garis luar garis dalam, bukan garis luar ini. Jadi kita di sini dimasukinnya dia seperti kayak gini nih. Nah, kayak gini. Dia kurang panjang dikit ya, guys. Kurang panjang dia. Kenapa disebut kurang panjang? Soalnya dia dari 55 dia ngukurnya dia bukan luar tapi di dalam ya, guys. Ini lihat garisnya, lihat bisa baik-baik garisnya. Dari 55 ini sampai sini itu dia garisnya luar bukan garis dalam ya, bisa dilihat ya baik-baik ya. Nah, kalau seperti ini tinggal kita tambahin lagi ininya, panjangin lagi. Nah, cara gimana manjanginnya, tinggal kita puterin gunakan robit dulu. Nah, di sini kita akan gunakan yang namanya, dia nggak ke belakang ya guys, soalnya saya ngitungnya itu dari 10 itu kan patokan dari garis ini ya guys ya, garis apa ibaratnya apa ya, garis luar ini ya, bukan garis dalam 10. Jadi saya taruhnya di sini bukan di dalam ini. Jadi kita di sini kita panjangin menggunakan rotation lagi. Kita panjangin klik sini. Nah, panjangin passing seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini kan tinggal kita satukan objek yang dia belum nyatu, atau kita bikin dulu yang bagian tab yang ininya nih. Yang bagian ininya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita bikin dulu diameter 40-nya, diameter 28-nya, 28 diameter 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14 ya guys, kita bikin dulu. Nah, kita akan bikin dulu yang bagian besar dulu. Nah, pasin dulu ini sini,
Kalau udah pas tinggal kita gunakan pluson lagi, tarik ke sini seperti ini. Tinggal kita panjangnya berapa di sini. Nah, panjangnya 50 ya guys ya. Nah, 50. 50 kita bagi dua, 2 50. Soalnya kan 15-nya udah diambil nih. Tadi ini ya udah diambil. Jadi 50 dikurangi 15 sama dengan 35. Tinggal di sini panjangnya 35, enter. Nah, kalau udah seperti ini baru diameter yang dalamnya, diameter dalamnya kita bikin seperti ini. Itu berapa? Diameter 28 dibagi 2 14 ya, guys. Tinggal tulis 14. Tinggal gunakan pluson lagi, tinggal kita lobongin seperti ini. Kita pindahin yang ininya. Nah, ini kan belum nyatu nih objeknya. Nah, cara nyatuinnya gimana? Kita gunakan yang namanya solid neon. Kita blok semuanya, enter. Nah, dia udah nyatu objeknya, tinggal kita pindahin seperti ini. Yang ini kita akan delete aja. Kita di sini kita blok seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini, jadi nggak kelihatan ke belakangnya guys ya, ke belakangnya. Gambarnya seperti ini. Gambarnya jadi kayak kirain teh dia pas ke sini tapi dia beda seperti ini gambarnya. Kenapa seperti itu? Dia kan nggak kelihatan ya guys ya, seharusnya di sini itu kalau gambar itu ya ada nggak terlalu kayak miring seperti ini ya, nggak terlalu kayak gini nih ibaratnya ya, nggak kelihatan dia ke belakangnya seharus kalau gambarnya ya harus kayak gini nih biar enak. Nah, jadi keseruannya kelihatan dia. Nah, ini kan ibaratnya bukan saya nyalain gambarnya guys ya, nggak kelihatan aja kalau pemula dia terlalu pusing. Kok beda ya guys ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di sini kan udah selesai seperti ini ya guys untuk bikinnya. Coba kita lihat lagi untuk jaraknya. Di sini dan di sini, dan kalau udah selesai tinggal kita kasih warna aja deh. RAM R apa R M A T, enter. Kita kasih warna. Kita warna merah aja. Klik ke atas, kita drag ke sini. Kalau belum ubah di suite-nya kita ubah menjadi retin. Hasil seperti ini ya. Nah. Atau kita kurang jelek warnanya, kita ubah lagi ya guys. Kita ubah lagi menggunakan di sini nih yang warna emas. Kita drag lagi. Rada hitam ya. Nah, ISO-nya ini buat di ladder dulu, kalau di ladder dia kelihatan bagusnya. Kita warna merah, kalau udah mana lagi yang lebih bagus aja. Slipper. Aneh ya guys ya. Coba tinggal kita cahayain aja deh. Kita kasih cahaya mercahaya view-nya. Swing-nya kita ubah lagi. Ininya di on-in. Nah, baru kelihatan ya guys ya. Oke, itu dia guys ya buat latihan buat AutoCAD 3 dimensi untuk latihan bagian pemula. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silakan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali guys.